Di challenge ini, Gute ngajakin lo semua untuk nyampein rasa terima kasih ke guru yang lo idolakan. Caranya bebas, bisa lewat pantun, puisi, lagu, atau lainnya. Pokoknya harus kreatif. Hari ini kita akan belajar tentang pantun. Pantun itu ada perkenalan. Ada pantun adat, ada pantun budi, ada lagi yang tahu? Bu, saya. Pantun jenaka. Betul. Contohnya ya, Bu. Tukang kayu motong pohon maru. Buat dibikin jadi lemari. Makasih ya Ibu Guru, kabar ngadapin kita yang bandel-bandel tiap hari. Jangan lupa rekam, terus di-submit ya.